kita mengunjungi Taman Jokis sekaligus survei apakah tempatnya nyaman, yang kelihatan masih baru dibuka ya. Ini cukup sepi ini. Ini kunjung ya. Taman Jokis. Lihat depan itu. Ya, saudaraku, kita coba untuk menyusuri saya di Taman Kroasia Jokis. Ya. Jadi taman wisata untuk keluarga ya. Wisata ini sangat bagus guys, dan harga tiket hanya 10.000 baik dewasa maupun anak-anak. Ya guys, ini taman. Kita coba masuk ke dalam ya, taman wisata keluarga ini ya. Ada pula tempat untuk memancing guys, dan pendopo-pendopo untuk makan bersama keluarga, yang mana ini adalah suatu tempat yang cukup mengesankan untuk menghilangkan kepenatan. Ada tempat saung guys buat makan-makan ya. Menara Eiffel, Paris. Kita lihat yuk guys, hiburan keluarga bagi organisasi ibu-ibu. Tempat istirahat yang nyaman ya saudaraku semua, yang berada di tengah-tengah perkampungan.